Draw babak perempat final Korea Master 2023. Pertandingan babak 16 besar akan berlangsung pada hari Jumat 10 November, mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Disiarkan langsung melalui kanal YouTube BWF TV. Seo Seung Jae Chae Yu Jung berhasil maju ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Indonesia, Adnan Maulana Nita Violina Marwa. Dari ganda campuran, Seo Seung Jae Chae Yu Jung akan bertemu rekan senegaranya Korea, Kim Yang Hyuk Lee Yu Lim. Chen Tang Jie Toh E Wei dari Malaysia akan menghadapi pasangan Cina Taipei, Chiu Hsiang Chie Lin Xiaomin. Goh Sun Huat Lai Sevon Jenny dari Malaysia akan menghadapi pasangan Korea, Kim Won Ho Jong Na Eng. Tan Kian Meng Lai Beijing dari Malaysia akan menghadapi pasangan Cina, Jiang Zhen Bang Wei Yasin. Tunggal Putra, Cesar Hiren Rustavito gagal maju ke babak perempat final setelah dikalahkan tunggal Cina Taipei, Wang Suwei. Dengan demikian sudah tidak ada wakil Indonesia di sektor Tunggal Putra. Kento Momota berhasil maju ke babak perempat final dan akan bertemu tunggal Malaysia, Sung Jo Feng. Dari Tunggal Putri, Esther Nurumi Triwardoyo berhasil maju ke babak perempat final. Esther akan bertemu tunggal Thailand, Ponpicha Choi Kiwong. Choi Kiwong maju ke babak perempat final setelah di babak kedua mengalahkan tunggal Indonesia, Komang Ayu Cahyadewi. Ganda Putra, Kevin Sanjaya Rahmat Hidayat gagal maju ke babak perempat final setelah dikalahkan unggulan ketiga asal Cina Taipei, Li Jehui Yang Po Hsuan. Dengan demikian sudah tidak ada wakil Indonesia di sektor ganda putra.